Halo guys, hari ini gue mau nge-review unboxing Lenovo ThinkBook. Ini simpan dulu. Kita unboxing dulu ini. Ini bagian depannya, latarnya ada tulisan ThinkBook Build for Business, Designed for You. Ini latarnya belakangnya juga. Ini ada tulisan juga nih. Kemarin beli dari mall sana di tempat laptop. Ada barang-barang koleksinya juga. Jadi kalau misalkan kalau gua main PUBG Mobile, Free Fire, terus Mobile Legends, main gaming, main PC gitu loh. Sekarang kita buka unboxing dulu. Nah, ini dia. Sekarang kita buka plastik dulu guys. Tada! Wah, baru nih, keren banget, canggih. Waduh, warnanya silver guys. Kalau nggak salah grey. Ini ada tulisan ThinkBooknya juga di laptop gue. Ini ada tulisan Lenovo. Di sini ada tempat masukin SanDisk SD card. Terus ini ada colokan USB. Terus ini buat colokan buat koneksi penghubung ke laptop. Ini ada, ini apa ini maksudnya? Oh, buat pengecasan buat laptop secara energi. Ini ada tempat untuk charging. Ada dua loh, ini juga loh. Terus ini untuk tempat untuk HDMI. Terus ini colokan untuk mouse. Terus ada colokan untuk headset. Ini baterainya sangat energi banget. Ini 8 gam ya. Ada keyboardnya, ada kamera depan, terus ada layarnya. Tapi ini gede banget. Sekarang kita on dulu. Akunnya Farah ID. Ini maksudnya apa sih? Kan akun gua, kenapa akun dia jadi begini sih? Brightness. Ada macam-macam nih. Wah, ada TikTok loh guys di laptop. Semuanya ada. Oh, ada Roblox. Wah, ini nggak tahu nih pasalnya itu apa sih. Terus kita ke File Explorer.
Gua ada Zoom. Oh ya, di sini ada. Ini buat apa sih? Oh, ini apa ini? Buku McAfee Total Protection. Ini dari sana loh. Ada sebuah macam-macam nih. Terus ini ada kartu garansi. Wah. Ini kan. Terus ini ada charging yang paling keren. Yang ini masih bisa antara kabel sama antar kepala charging sama kabel charging. Ini menyatu loh. Kepala charger sama kabelnya charging. Ini ada punya sesuatu. Tas laptop Lenovo. Ya, tulisannya ya. Ini jadinya bukanya gimana sih? Ini dia tasnya, laptop. Ini cuy, bukannya gimana sih? Agak susah nih. Ini unik loh. Kalau laptop baru gua pakai ini, ya bagus lah. Daripada hal aku beli laptop pas mau meng-review laptop ini, bukannya laptop lama yang biasa. Terus kemarin-kemarin lah itu. Sering gua pakai laptop ini, ya cuma ya kalau ada-ada aja di sini. Ya tadi gua ngambil unboxing yang ini, yang terserah mau pilih mau ambil gimana aja itu, nggak usah repot-repot itu, ya nggak usah repot-repot lagi, ya oke okay. Scan. Review laptop Lenovo 8 Gam. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Comment description, jangan di skip. Viewsnya sampai 100k. Video berikutnya ini, dan jangan di unsubscribe. Thank you for watching. Bye.